Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi melalui online. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita nanti akan mendapatkan manfaat ya, dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari problema. Di dalam bukunya Pak Hamdan Bakran ya, dengan judul Counseling Islam dan Psikoterapi, mengatakan bahwa setidaknya manusia itu memiliki problem, beberapa problem. Di antaranya adalah problem individu dengan Tuhannya. Apa yang dimaksud dengan problem individu dengan Tuhannya? Ya, saya kira kita sudah tahu semuanya. Ya, kita sebagai manusia itu memiliki komunikasi ya, dengan Tuhannya ya, secara vertikal. Ya, ada interaksi vertikal dengan Tuhannya. Ya. Problem ini ya, disebabkan karena individu itu sangat sulit ya untuk menghadirkan rasa takut ya dirinya kepada Tuhan, dan juga sangat sulit untuk menghadirkan rasa taat dirinya kepada Tuhan. Kemudian dia juga sangat sulit ya untuk merasakan bahwa dirinya itu selalu diawasi oleh Tuhan. Tuhan di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang Islam itu tentu memiliki problem ini. Cuman seberapa jauhkah problem ini dialami oleh kita semua itu berbeda-beda. Karena iman itu yazidu wa yankus ya. Kadang-kadang iman itu sangat melekat dekat pada diri kita, kadang menjauh. Itulah salah satu problem yang dihadapi oleh manusia. Problem yang kedua adalah problem individu dengan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan individu dengan dirinya itu memiliki problem? Yaitu karena mereka, individu itu gagal ya di dalam bersikap disiplin. Sebenarnya hati nurani kita itu selalu mengajak kepada kebaikan ya, tetapi karena kita gagal melakukan disiplin itu ya, maka kita gagal ya. Hati ini ya, selalu mengajak ya, membimbing kepada kebaikan, tetapi karena kita gagal di dalam problem ya individu kepada dirinya sendiri ini, maka itulah manusia itu menjadi memiliki problem. Kemudian problem yang ketiga adalah problematika individu dengan lingkungan keluarga. Apa yang dimaksud? Yaitu kesulitan mewujudkan hubungan harmonis di antara sesama anggota keluarga. Anak kepada orang tua kepada anak, dan anak sesama anak, artinya sesama saudara kita. Nah, oleh karena itu, menciptakan hubungan yang harmonis di dalam keluarga itu juga merupakan hal yang penting, yang ini banyak sekali dialami dan menjadi problem manusia pada umumnya. Sehingga disinilah ya tugas konselor Islam itu membimbing ya, membimbing manusia agar secara preventif bisa mencegah problem-problem yang dialami itu, kemudian secara kuratif atau penyembuhan itu dia bisa memecahkan problem itu melalui konseling islami. Kemudian apa yang menjadi sandaran utama dari konseling Islam? Ya, kita pernah mendengarkan sebuah hadis pasti ini ya, ad-dinun nasihah. Ya, jadi agama itu merupakan nasihat. Nasihat bagi siapa?
tertentu di sini, yang pertama bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi umat manusia pada umumnya. Bagi Allah artinya kita semua harus melaksanakan seluruh perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Kita pertebal iman kita, ketauhidan kita. Kemudian bagi Rasul-Nya, Rasul itu sebagai uswah hasanah, sehingga apa yang dilakukan Rasul harus kita contoh, harus kita tiru ya. Tentunya itu harus kita upayakan semaksimal mungkin, jangan hanya sekemampuan kita ya, tetapi semaksimal mungkin. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Rasul itu adalah juga manusia biasa, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul itu bisa kita lakukan insya Allah. Kemudian ada problem dua lagi, yaitu adalah problem individu dengan lingkungan masyarakat. Yang ini sering terjadi. Jadi individu itu juga memiliki problem dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Kita hidup di dalam sebuah masyarakat itu tentu berinteraksi, berhubungan. Nah, disinilah nanti akan terjadi singgungan-singgungan yang tidak diinginkan. Kemudian ada yang menyinggung perasaan sehingga hati ini menjadi terluka. Nah, inilah salah satu problem yang tidak dialami oleh setiap individu. Kemudian ada juga ya problem individu di dalam lingkungan kerja. Semua orang yang bekerja pasti memiliki teman, lingkungan, atasan, bawahan, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang di situ juga terjadi interaksi, ya. Interaksi positif, kemudian ada interaksi yang berdampak pada hal-hal yang negatif juga. Sehingga itu juga memiliki problem. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim harus bisa memerankan sebagai seorang da'i sekaligus konselor Islam. Jadi lima itu insya Allah kita bisa menghadapinya. Tadi yang pertama adalah problem individu kepada Tuhannya, kemudian problem individu kepada dirinya sendiri, problem individu kepada keluarganya, problem individu terhadap lingkungan sosialnya, dan problem individu terhadap lingkungan kerjanya. Insya Allah kita semua akan bisa ya, memberikan solusi kepada umat kita ya, agar umat kita itu secara preventif bisa terhindar dari problem-problem yang dihadapinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.